Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-10 World Water Forum yang digelar di kawasan Nusa Dua Bali. Dalam pembukaan Forum Air Sedunia, Jokowi menyoroti tantangan air ke depan di mana petani rentan mengalami kekeringan pada tahun 2050. Di awal pembukaannya, Presiden Jokowi mengajak setiap negara untuk bersama-sama merumuskan pengelolaan air secara inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyinggung perihal 72% bumi yang ditutup oleh air, namun hingga kini baru 1% yang dapat diakses dan digunakan sebagai air minum dan sanitasi. Jokowi juga menyinggung dampak krisis air dapat mempersulit bidang pangan khususnya petani, yakni pada tahun 2050 menjadi masa kekeringan air. Sebagai tuan rumah perhelatan World Water Forum, Jokowi mengajak seluruh dunia meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Dari 72% permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan.